Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'an fi ulumi fi darini amin. Wa qad tuzadu laziman kallati wal ana wallazina summa lati walittirarin kabanatil awbari kazawati tanasa ya qaisus sari. Wa qad tuzadu, dan kadang ditambahkan, iya alif lam, laziman, hal keadaannya wajib, ya, lazim tetap. Kalati, seperti lati, ya, lata nih, ya, nama berhala. Wal-ana, dan al-ana. Wal-lazina, dan al-lazina. Summa lati, kemudian al-lati. Wal-tiradin, dan ditambahkan al karena darurat. Kabanatil aubari, seperti banatil aubar. Kaza, seperti ini pula, karena darurat. Watib tan nafsa ya kaisus sari, lapas tib tan nafsa ya kaisus sari, ya. Jadi alif lam ada kadang wajib diletakkan, ditaruh di situ, di kata-kata itu, di kalimat itu, ada kalanya yang ada kalanya darurat. Yang ada kalanya wajib, ada kalanya darurat. Diletakkan alif lamnya. Qad tuzadu, qadnya namanya, ya, harfu taqlil. Tuzadu fi'il mudhari mabni lil majhul. Wa naibu fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ala al. Ya. Laziman itu jadi hal. Kalati ya jar majrur, ya jar majrur, kalati jar majrur, mutahib dengan membuang khobar mutahib mahzub takdirnya wazalika kainun kalati, ya. Dan wal ana atab alati, wal lazina atab juga, summa alati atab, wal jirarin ya jar majrur, literalin jar majrur mutanib dengan tuzadu. Kabanatil aubari jar majrur, ya, kabanatil aubari. Ya, kabanatil aubari, kapnya huruf jar bagi perkataan yang dibuang, dan dia itu dijarkan, dan dia kaknya dan yang dijarkan al-banati, ya, mutalik dengan lubang, jadi khobar mutanda masuk takdirnya wazalika kainun kakaulika banatil aubar banatil mudab aubari mudab milih kaza jar majrur, ya, kaza jar majrur, ya, menjadi kaza jar majrur, jadi khobar muqaddam wa tibtan nafsa ya kaisus sari murad lapas mubtada muakhar murad lapas, ya. Kalau di satu-satu berarti wa tibta fil fa'il, ya, an nafsa tamyiz ya kaisu ya-nya menada ya kaisum ya-nya arpunida kaisum menada asari na'at. Zakar al-musannifu fi hadaini al-baitaini, menyebutkan oleh musannif pada dua ini bait, anal alifa wa lama, akan bahwa alif dan lam ta'ti za'idatan, datang ia hal karena tambahan. Wa iya fi ziyadatiha ala kismaini lazimatin wa ghairi lazimatin, dan bermula dia pada tambahannya terbagi kepada dua bagian, lazim dan ghairi lazim, wajib dan tidak wajib. Alif lam, ya.
Summa masala zaidatal lazimata billati. Kemudian membuatkan misal ia musanib akan yang tambahan yang wajib dengan allata. Allati. Ya. Boleh kita baca billata mulut lapas. Wa huwa ismu sanamin lata, ya, nama berhala. Karena bima kata yang ada di kota Mekah, ada Lata, Uzza, Manat, ini ya, itu nama berhala di Mekah. Ada berhala Lata, Manat, Uzza, berhala-berhala. Wabil ana, dan dengan al ana, wahwa, dan yaitu zorfu zaman, namanya zorf zaman. Mabniun al fathi, yaitu dimabnikan ia atas fathah, dimabnikan atas fathah. Waktalafa, dan berselisih paham ia para ulama tasawuf mudamats nahu ya fil alif wal lam dakhilati alaihi, pada alif dan lam yang masuk atasnya. Fazaba qaumun, ya, atas ini anak, ya, lata, ulama berbeda pendapat. Fazahaba qaumun, maka berpendapat oleh satu kaum ila annaha, kepada bahwasannya dia itu dita'rifil huduri, untuk menta'rifkan hadir. Ya. Kama fi kaulika, ya, memberitahukan hadir, ya, sebagaimana pada perkataan engkau maratu bihadzal rajuli, aku lewat dengan ini laki-laki. Maksudnya aku bertemu dengan ini laki-laki. Jadi ar-rajul, dengan ini laki-laki. Ya. Namanya li ta'rifil hudur. Aku bertemu dengan ini laki-laki. Li anna kaulaka, karena bahwa perkataan kau al-ana ni makna hadzal waqti, dengan makna ini waktu. Ya. Dengan makna ini waktu. Wa ala hadza la takunu zaidatan, dan atas ini tidak ada la alif lamnya itu tambahan. Ya. Wa dhahaba qaumun minhum al musannifu, dan berpendapat oleh satu kaum di antara mereka musannif ila anna zaidatun, kepada bahwasan dia tambahan alif lamnya. Al ana wa huwa mabniun, dan itu dimabnikan. Kenapa? Li tadammuni makna harfi, karena mengandungnya akan makna huruf. Huruf itu mabni, maka dia juga mabni. Wa huwa lamul huduri, dan itu dalam hadir, lam hudur. Ya. Wa masala aidan bil lazina, dan memisalkan pula ia musannif bil lazina dengan al lazina. Ya, jadi tadi berbeda pendapat ulama. Nah, sekarang musannif memberikan misal juga dengan al lazina dan al lata, ya. Wal muradu bihima, dan yang maksud dengan keduanya ma dakhala alaihi al. Dan dimaksud dengan keduanya yaitu apa yang masuk atasnya oleh al alif lam minal mausulati, daripada mausul. Wa huwa mabniun, dan itu dimabnikan ala anna ta'rif al mausuli bisilati, atas bahwa ta'rif ma'rifat mausul dengan silah. Wa takunul alif wala muzaidatan, maka adalah alif dan lam itu tambahan. Ya, jadi di al-lazina, al-lata itu tambahan alif lamnya. Wahuwa mazhabu qawmin, itu mazhab satu kaum. Wakhtara wal musanifu, memilih akan mazhab itu oleh musanif. Wazhabu qawmun, dan berpendapat dari satu kaum ila ana ta'rif al-mausuli, kepada bahwasanya ma'rifat ta'rif mausul, ya, isi mausul bi'al dengan al in kanat fihi, jika ada padanya nama sumpama alladzi fa in lam takun fihi, maka jika tidak ada padanya fa banaita, maka engkau mabnikan dia nama sumpama man wa ma, ya, illa ayyan, mabni man ma kecuali ayyan,
fa innaha tata'arrafu bil idafati, maka sesungguhnya dia ma'rifat dengan idafah ayan. Ya. Kalau man itulah ma'rifat. Ma ma'rifat. Kalau ayan ma'rifat ketika idafah. Fa 'ala hadzal madzhab la takunul alif wa lam zaidatan. Maka atas ini ya, ayan atas ini mazhab tidak ada enggak alif lamnya itu tambahan. Wa amma hazfuha, dan adapun membuangnya fi qira'ati man qara'a. Dan adapun membuang ya, membuang alif lam pada bacaan orang yang membaca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim fala yadullu ala anna zaidatun, maka tidak menunjuki atas bahwasanya dia tambahan. Id yahtamilu, karena muhtamil ya, an antakuna uzifat syuzuzan wa in kanat mu'arrifatan, muhtamil ada kemungkinan ya, bisa paham begitu bahwa ada dia itu dibuang karena ya, jarang janggal ya, jarang. Wa in kanat mu'arifatan, sekalipun dia memakrifatkan. Kama huzifat min qaulin, sebagaimana dibuang dari perkataan mereka, salamun alaik, salamu alaikum. Min ghairi tanwin, tanpa tanwin, salamu alaikum. Salamu alaikum. Harusnya kan apa? Salamun alaikum. Ini salamu alaikum. Yuriduna assalamu alaikum, mereka menghendaki assalamu alaikum, tapi ngomongnya salamu alaikum, salamu alaikum. Tapi kalau sembahyang jangan begitu, mesti assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wallahu a'lam bishawab.